Halo pecinta football, kembali lagi di channel saya, channelnya ATN93. Sebelum kalian lanjut, alangkah baiknya untuk subscribe dan like, karena dari satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk channel saya bisa berkembang. Di video kali ini aku akan membahas tentang pemain sepak bola yang bernama Jack Don. Langsung aja kita bahas di video kali ini. Pemain seleksi timnas U18 Indonesia Jack Don hanya mengetahui Persib Bandung soal klub di tanah air. Menurutnya, Maung Bandung merupakan klub terbesar di Indonesia. Memang Don bersama 13 pemain dari luar negeri sedang menjalani seleksi di bawah Indra Safri. Peluangnya untuk tampil cukup besar mengingat pengalamannya di Manchester United. Jack memang saat ini tengah ikut akademi Manchester United. Dia bahkan dipuji oleh mantan manajer MU, Sir Alex Ferguson. Saya tidak terlalu tahu banyak sepak bola di Indonesia, cuman saya tahu Persib Bandung dan Asiop saja klubnya, ungkap Jack Don. Soal pemain idolanya, Jack juga tak terlalu banyak tahu, namun ada dua nama yang disebutkannya. Saya tahunya Irfan Badim dan Evan Dimas, yang lain saya belum terlalu kenal, tandas dia. Dan apakah pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert akan merekrut Jack Don ke Persib Bandung? Ya, kita tunggu aja di berita yang akan datang. Setelah menjalani seleksi dan uji coba dan akan menjalani berlaga di Piala Dunia U20 2021 yang akan dijalani oleh Jack Don, dan siapakah klub yang akan dipilih di Indonesia, apakah Persib Bandung ataukah tim klub lain? Ya, kita tunggu berita yang akan datang di berikutnya ya. Itu saja dari saya video kali ini, video tentang Jack Don. Rumor Jack Don ke Persib Bandung itu kayaknya bisa jadi, bisa aja ya coy, karena Jack Don cuman mengetahui Persib Bandung itu adalah klub terbesar di Indonesia. Dan itu saja dari saya video kali ini. Tunggu next video berikutnya dari aku dan saya ATN93. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe dan like, karena dari satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk channel saya. Tunggu next video berikutnya.